Kita coba dulu yang mythic. Kita single-single dulu ya, dan kemudian baru multi, cuy. Single-single dulu baru multi. Oke, nice. Satu lagi kita klik. Pam, please kasih gue Naruto, cuy. Kasih gue SSR atau SR, please. Aduh. Hai semua, kembali lagi bersama gue UPMC. Oke, teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan game baru ya dari Naruto itu, Naruto Shippuden Ninja, atau ya kita bisa sebutnya itu ya Endless Fight ya. Dan di sini gue main ya di server Omoi ya. Jadi buat kalian yang mau main, silakan gabung di server Omoi, dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke gameplaynya. Let's go. Oke, teman-teman ya, dan untuk prolognya udah gue skip ya. Prolognya udah gue skip, dan harus kalian ingat ya, pertama kali memainkan game ini ya, jangan lupa untuk ngeredeem code ya. Mungkin kalian juga ya pengen reroll mangga ya. Kalian tinggal pergi ke icon ya, icon akun kalian, terus pilih redemption di sini, dan kalian tinggal masukin ya. Yang pertama itu ada Ninja 666 ya. Ninja 666. Oke, langsung aja kita oke, dan kita konfirmasi. Mantap banget, udah dapat 10 tiket gacha. Oke, nice. Oke, kemudian redeem code yang kedua itu Shinobi ya. Shinobi 777. Oke, Shinobi 777, dan langsung juga kita redeem dapat 3 ya, dan juga dapat 888 gen. Terus yang terakhir itu VIP 888 ya. VIP 888. Oke, nice, langsung kita konfirmasi juga. Mantap Soul, cuy. Dan sekarang ya kita bakal gacha dulu ya. Bakalan kita gacha dulu, dan untuk grafiknya ini ya bisa kalian setting sesuai dengan kemampuan dari ini kalian ya. Bisa dibikin jadi 60 fps ya, sesuai dengan gadget kalian. Dan kayaknya kita bakal coba untuk gacha dulu, cuy ya. Pokoknya ya game-game RPG ya, tanpa gacha bagaikan sayur tanpa garam, cuy. Gila, ini sih bagus banget bangke tempat gachanya. Oke, jadi gachanya ada 3 banner. Banner yang pertama itu banner mythic ya. Banner mythic pakai gulungan yang tadi kita dapetin. Terus kemudian yang kedua pakai lob. Kayaknya ini untuk lob ini ya. Ini bisa didapetin dari berbagi ya, teman ke teman, cuy. Kemudian yang terakhir itu common ya. Nah, yang common gue nggak tahu bisa dapetinnya dari mana ya. Kita coba dulu yang mythic ya. Kita coba dulu yang mythic. Kita single-single dulu ya, dan kemudian baru multi, cuy. Single-single dulu baru multi. Oke, nice. Satu lagi kita klik. Pam, please kasih gue Naruto, cuy. Kasih gue SSR atau SR, please. Aduh, wih, dapet Young Obito. Dapet Young Obito, cuy. Oke ya, langsung aja kita multi ya. Langsung kita multi. Please lah, please, please gitu. Grade merah, cuy, atau rainbow. Itu yang paling bagus biasanya. Kalau nggak merah, rainbow, atau nggak kuning gitu. Please, kasih gue Naruto. Kita lihat. Aduh, bau-bau, cuy. Bau-bau, please. Ada yang merah, please. Please, kita lihat. Buka satu dulu. Please, nice, merah satu, yes, merah satu, kuning satu, please, merahnya apa? Gila, cuy, dapat Minato. Wow, ya kita lihat ya di sini, Taijutsu ya, HP, HP draining ya, follow up attack. Oke, mantap sih, cuy, dapat Minato Namikage, cuy. Dapat bapaknya Naruto. Mantap sekali ya, cuy. Kayaknya ya untuk gacanya kita sudahin dulu lebih dahulu, cuy. Terus kemudian kita build dulu karakter yang baru kita dapetin, cuy, yaitu ada Babang Minato ya. Oke, kita level up dulu, cuy, sampai ke level 30 ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini itu hampir sama seperti Epic Treasure, cuy. Hampir sama seperti Epic Treasure ya. Kalian lihat ada 4 skill di sini, dan skill-skill ini bisa kebuka bisa terbuka ya dengan level up, cuy. Contoh ya, kita lihat nih, skill 1 baru kebuka ya, Flying Thunder Guard teknik ya. Terus kemudian yang kedua masih belum kebuka. Ini kebukanya kayaknya level 30 plus ya. Oke, kita buka dulu, kita breakthrough terlebih dahulu, cuy. Kita breakthrough dulu dan langsung mam. Tuh kan, mantap ya, kebuka, cuy, skillnya. Wih, yellow fish, cuy. Yellow flash ya. Attack increase 20%, HP increase 10 HP by 10%, and critical rate 5%. Wah, gila sih ini Minato. Gue up sampai mentok nih Minato, cuy. Gue up sampai mentok, jadi cuman sayang ya habis, cuy. Bahan kita habis, cuy. Bahannya habis ya, tidak apa-apa, cuy. Walaupun bahannya habis ya, kita sekarang pergi ke adventure terlebih dahulu ya, karena ini Minato Namikage keren banget, cuy. Sadis ya, awal-awal gue dapet Minato, bos. Waduh, udah tamat dapat Minato nih. Oke, dan kemudian kita langsung aja ya. Kita nih ambil dulu nih. Nice. Terus kita ambil dulu reward yang sudah kita selesaikan. Terus kemudian kita mainkan adventure ya. Kita challenge, cuy. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini tuh ada elemen-elemennya ya. Ada beberapa elemen di sini. Kalau nggak salah ada elemen air,
terus kemudian elemen api, ada elemen wind, wind ini udara ya kalau nggak salah. Ini gue nggak tahu nih yang yellow ini nggak tahu elemen apaan tuh, dan ini dark ya kalau nggak salah. Oke, terus kemudian kita masukin saja ya. Nah, Minato-nya di depan cuy. Minato, terus kemudian anaknya Minato, Sakura, terus Tenten, sama Yong ini ya. Siapa namanya? Yong siapa anjir? Minato di depan aja ya. Minato di depan. Nah, kayak gini aja cuy. Oke, let's go. Kita bikin aja dulu cuy. Kita seperti ini. Tiga karakter saja dulu cuy. Dan kalian lihat ya untuk gameplaynya cuy. Waduh, attack decrease. Kaki Monshino Jutsu. Langsung hajar bagian depan. Dan ini tendang Minato cuy. Gila. Sadis cuy. Satu skill doang loh Minato. Wah, parah cuy Minato. Terlalu over cuy. GG sih. GG Minato cuy. GG Lord Minato cuy. Oke, dan kayaknya gue berhasil mendapatkan beberapa item ya. Beberapa item gue berhasil untuk mendapatkannya cuy. Nanti kita bakal gunakan item-itemnya ya. Oke. Nah, ini dia kita lihat apa di sini. Defend quick. Oh, kalau quick itu ya formasinya, posisinya ya ini ya cuy apa? Yang paling gede ya, yang paling gede CP-nya dimasukin ke dalam formasi. Dan kemudian kita save, langsung kita coba ya arena shop di sini. Wow, ini 3,5k kita beli-beli saja ya kayaknya kalau misalkan ada ini. Nah, aduh belum ada cuy. Belum ada koinnya ya, belum cukup koinnya cuy. Nanti aja lah karena kita belum memainkan untuk arenanya ya. Oke, kita coba lawan dulu di sini. Nah, Easy inilah Easy cuy. Dia belum memiliki ya yang berwarna merah cuy. Santai saja dulu ya, santai saja dulu. Nice, mantap banget cuy. Widih, Minato tadi kan dia lawan Minato. Kaki Monshino Jutsu ngajar Shino di sini. Shino Aburame, dan ini dia nya ultimate dari si Minato, ngajar bagian belakang dua karakter dan tidak mati juga cuy. Aduh, oh, Sakura mamam. Mantap, mati satu cuy. Wah, gila sih cuy, sadis. Orang-orang pada punya Kage Monshino Jutsu ya, tapi tidak punya Namikaze cuy. Tenang. Namikaze gue paling depan cuy ya. Bapak kepala desa ini bos, bukan kaleng-kaleng. Waduh, evolusi cuy. Gila, ternyata di sini bisa evolusi ya cuy untuk Naruto-nya. Jadi Kyuubi. Buset. Wah, keren-keren sih ini cuy. Wajib dimainin nih cuy. Wajib dimainin. Kage Monshino Jutsu, mantap sekali. Dan ini dia ultimate dari Namikaze. Mamam. Cakep, kelar urusan dengan Namikaze cuy. Yes, berhasil memenangkan pertandingan ini. Cakep cuy. Mantap, kita lanjut lagi. Aduh, banyak banget racunnya cuy. Banyak banget racunnya ya. Ninja Prodigy Uchiha Sasuke Insan Kill Root. Aduh, kita coba cuy. Kita coba ya. Kita coba mainin dulu aja untuk ini ya, untuk adventure-nya. Kita klik quick. Nah, ternyata si Naruto ya yang jadi tanker di depan cuy. Dan sisanya gue masih belum dapat karakter lainnya. Si ini gue mau pakai Yong Obito cuy. Yong Obito, yang mau pakai Yong Obito. Minggir lu bagian di belakang aja cuy. Bagian di belakang saja ya. Yang belum kuat di belakang saja. Oke, dan kita lihat disini lawannya ada Orochimaru, Hinata, sama Shisai ya. Shisai mati dengan Kage Monshino Jutsu. Dan ini dua sama Yellow Flash. Waduh, masih belum mati cuy. Lihat ya sama Sakura. Dan mati. Mantap Showel ya. GG sini cuy. Grafiknya menurut gue lumayan bagus ya. Cuman ya auto sendirilah game-game kayak gini ya. Bukan game original atau bukan game dari Bandai-nya langsung cuy. Tapi katanya ini ya satu dev sama Pokemon World cuy. Jadi masalah grafis sih jangan diragukan ya. Pasti keren. Dan untuk rewardnya banyak banget cuy. Untuk reward-rewardnya banyak banget. Ini aja cuy 16.000 ya. Harga 16.000 kita bisa ya. Bisa mendapatkan Sage dan Demon-nya. SR Ninja for free. Gila cuy, lihat. Get a random Sage or Demon style Ninja ya. Jadi paling kuat kayaknya Sage dan Demon ya. Lihat ya, ibaratnya di sini ya udah pada awakennya cuy. Sasuke ya cuy, kemudian ada si Madara. Gila, Lord Madara cuy. Aduh, Tsunade. Aduh, gila cuy. Mantap-mantap sih ini cuy. Kalau 16.000 sih worth it ya untuk beli. Dan rewardnya juga banyak cuy. Jadi jangan takut ya. Pokoknya buat kalian yang mainin Epic Treasure, mainin ini gak bakal susah lah untuk mainnya cuy. Karena ini hampir sama seperti Epic Treasure, cuman versi Naruto. Oke ya teman-teman, jadi mungkin ya untuk videonya gue belum bisa bikin banyak, tapi buat kalian yang mau main game ini ya, kalian bisa cek deskripsi gue. Di sana ada link downloadnya, silahkan download dan main di server Omoi ya. Kita main bareng-bareng cuy. Di sini juga ada Deleon, terus kemudian ada Legos, terus kemudian siapa lagi yang main gini. Pokoknya komplotan-komplotan youtuber tidak berguna lah cuy. Oke teman-teman, tipenya aku cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas. Bibi 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 bib
Daddy.